Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di sini kita ada servisan handphone Samsung Galaxy J3 Pro. Kasusnya adalah handphone ini lupa akun Google-nya. Hanya sampai di tampilan verifikasi akun Anda. Kita akan coba untuk bypass tampilannya, kita akan coba bypass FRP-nya. Tetapi sebelumnya handphone harus sudah terkoneksi ke jaringan WiFi dulu atau bisa gunakan kartu data seluler. Langkah awal adalah kita mengaktifkan menu talkback-nya dengan cara kita klik home button-nya 3 kali. Kita klik dengan cepat 3 kali, 1, 2, 3 seperti itu, sampai nanti muncul tutorial talkback. Kita coba ya, 1, 2, 3, kita tunggu sebentar, kemudian muncul tutorial talkback di layarnya. Sekarang kita gambarkan letter L di layarnya. Sampai muncul menu konteks global seperti ini. Kemudian kita klik setelan talkbacknya, kita sentuh sekali. Kemudian sentuh lagi 2 kali. Klik-klik sampai muncul menu setelan talkback seperti ini. Kita bisa geser dengan 2 jari. Kita scroll ke bawah, terus ke bagian bawah ada bantuan dan masukan. Kita klik sekali, kita ketuk lagi 2 kali sampai muncul tampilan bantuan. Kemudian sampai di sini kita matikan talkbacknya, caranya sama, kita klik 3 kali home buttonnya sampai kotak warna biru ini hilang. Kita coba sekarang, kita ketuk 3 kali home buttonnya, kita klik ya. Kalau kotak warna birunya sudah hilang, kita pilih tentang tombol akses untuk Android. Kita klik, kemudian muncul video YouTube di sini. Kalau tidak muncul, silahkan bisa pilih menu lainnya. Kita play aja sampai muncul judul YouTube-nya. Switch akses kita klik, kemudian muncul aplikasi YouTube. Untuk update-nya kita pilih lain kali aja. Kemudian sekarang kita bisa geser ke bawah videonya, kita seret aja ke bawah dan kita close videonya. Di pojok kanan atas ada logo lingkaran berlogo orang ya. Kita klik logo lingkarannya. Kita pilih ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian sampai di sini akan muncul browser Samsung. Untuk perbaharui kita pilih batal. Pada kolom address bar-nya atau kolom URL-nya kita hapus. Kita ganti dengan URL dari blog Magelang Flasher pada www.magelangflasher.com. Kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher dengan lengkap magelangflasher.com menggunakan www. Kemudian enter. Kita tunggu sampai terbuka. Fokus pada bagian menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita klik, kemudian kita pilih FRP Bypass yang paling bawah. Kita tunggu sampai halaman FRP Google akun muncul. Kemudian kita fokus pada bagian Order Bypass Tool. Kita akan mendownload 2 APK di sini. Yang pertama ada VN Room Bypass FRP APK dan Setting Shortcut. Kita klik dulu yang VN Room Bypass FRP APK, ukurannya sekitar 30 MB. Kita klik aja langsung simpan ya, untuk mengunduh file tersebut. Jangan kita tunggu sampai selesai, langsung kita unduh file yang kedua, ada setting shortcut. Kita klik setting shortcutnya, akan dialihkan ke Mediafire lagi, dan kita klik menu download di Mediafire-nya. Kalau sudah ada notifikasi unduh file, kita klik simpan. Dan untuk melihat progresnya, kita langsung masuk ke menu bookmark. Ada notifikasi tadi satu file berhasil diunduh tetapi jangan kita buka. Kita klik menu bookmark dulu. Kemudian kita pilih lagi masuk ke Samsung akun, klik batal aja. Kita pilih lagi history. Kemudian masuk ke riwayat unduhan. Dan ini adalah 2 APK tadi yang kita download. Untuk VN Room APK-nya, FRP VN Room APK-nya belum selesai di-download. Kita tunggu dulu sampai proses download-nya selesai. Karena kalau belum selesai download-nya, file APK tersebut tidak bisa diinstal. Kalau sudah selesai untuk download FRP VN Room APK-nya, yang kita install pertama kali bukan FRP VN Room-nya, tetapi setting shortcut-nya. Klik aja langsung, ada notifikasi demi keamanan. Kita langsung aja pilih setelan, kita klik dan kita aktifkan izin dari sumber ini. Geser ke kanan bulatannya, kita kembali lagi untuk melanjutkan proses installnya. Kalau sudah terinstall, langsung kita buka. Klik menu buka,
akan muncul pengaturan dari handphone Samsungnya. Kita cek dulu di tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, versi Androidnya sudah versi 8. Kita gunakan FRP VNROM APK agar bisa digunakan di versi 8 dan versi 7. Kemudian masuk ke menu keamanan, kita cari menu pengaman. Kemudian kita klik dan kita cari pengaturan keamanan lainnya, kita klik lagi. Kemudian kita cari aplikasi admin perangkat. Di mana ini ya? Oke, kelewatan kayaknya, kita scroll ke bawah lagi. Aplikasi admin perangkat, satu aplikasi aktif kita klik. Kita hilangkan centangnya pada menu temukan perangkat saya, kita ketuk aja, kemudian kita pilih nonaktif. Kalau centangnya sudah hilang, kita kembali. Kita cari lagi menu aplikasi, kemudian kita cari aplikasi layanan Google Play atau Google Play Service. Kita ketuk, kita klik, dan kita pilih nonaktifkan, kita klik lagi nonaktifkannya. Kalau sudah, kita kembali ke halaman download tadi. Untuk lanjut menginstal APK yang kedua, ada FRP VNROM APK. Kita klik aja langsung. Kita klik berikutnya, kita klik install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Sedikit lama karena ukuran filenya juga lebih besar daripada yang awal tadi. Kemudian kalau sudah selesai, jangan kita klik buka. Jangan kita klik buka, tetapi langsung kita klik selesai aja. Tidak perlu kita jalankan. Kemudian kita install lagi setting shortcutnya. Kita klik install. Seperti yang tadi, kalau sudah selesai proses installnya, langsung kita klik buka. Kemudian sekarang kita cari menu cloud dan akun. Dan sekarang kita pilih akun. Kemudian kita pilih lagi tambah akun. Di sini kita pilih Google. Kita siapkan akun Google yang masih aktif untuk kita loginkan di handphone ini. Gunakan akun Google sembarang, yang penting akun Google dan passwordnya ingat ya. Di sini saya menggunakan akun Google saya sendiri, silahkan Anda juga gunakan akun Google Anda sendiri. Yang belum punya bisa buat baru lagi. Akun Google-nya diketikkan, kemudian passwordnya juga diinputkan. Kalau sudah kita bisa pilih masuk atau berikutnya. Kita tunggu proses loginnya. Kalau sudah kita scroll ke bawah, kita klik saya setuju, kita tunggu biar handphone ini login. Akan muncul notifikasi bypass FRP VNROM terhenti. Kita klik di luar aja biar notifikasinya hilang. Kemudian kita kembali lagi. Kita cari lagi menu aplikasi. Dan kita akan mengaktifkan kembali aplikasi layanan Google Play atau Google Play Service yang tadi kita nonaktifkan. Kita klik aktifkan sekarang. Kalau sudah, kita restart handphonenya, kita tekan tombol power, kita pilih mulai lagi, dan kita tunggu proses restartnya sampai dengan selesai. Kita percepat aja durasi videonya, kalau sudah selesai loadingnya akan muncul welcome screen lagi. Langsung kita klik tanda panah di bawah tulisan mulai. Perhatikan, pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet baik via wifi ataupun kartu data seluler. Kita klik berikutnya. Kemudian kita klik setuju, kita tunggu ada loading memeriksa pembaruan dan nanti akan ada loading-loading lagi seperti ini. Ada notifikasi yang muncul akun ditambahkan, email Google yang tadi kita loginkan, sekarang sudah tersinkron di handphone ini, menggantikan akun Google yang sebelumnya lupa. Oke, lanjut ya, kita sekarang klik berikutnya. Kemudian ada loading lagi, ini mungkin akan beberapa kali kita alami loading-loading yang cukup lama seperti ini. Untuk durasi videonya saya percepat aja. Kemudian untuk pilih cadangan dipulihkan, kita pilih jangan pulihkan. Kita tunggu sebentar. Kemudian lindungi ponsel Anda, kita pilih jangan sekarang, kita lewati saja. Kita fokus untuk setup handphone sampai masuk ke tampilan menu. Oke, next, klik setuju. Kemudian tunggu sebentar lagi. Proses ini butuh waktu 1 atau 2 menit. Kita percepat lagi durasinya. Selanjutnya akan muncul lagi loading sedikit sentuhan akhir. Kemudian akan muncul Samsung akun. Bisa kita lewati dulu. Untuk Samsung akunnya nanti bisa setup setelah handphone masuk ke tampilan menu. Klik selesai dan ponsel Anda siap digunakan. Handphone langsung masuk ke tampilan menu.
Email Google yang lupa sudah berhasil kita bypass, FRP-nya sudah berhasil kita bypass. Untuk APK yang tadi kita install, bisa kita hapus. Kita uninstall APK-nya karena sudah tidak kita perlukan lagi. Kuncinya adalah ketika Anda mereset handphone Samsung via recovery, harus menghapus dulu akun emailnya. Kecuali jika memang handphonenya sebelumnya mengalami lupa pola, mau tidak mau kita harus bypass FRP-nya. Untuk aplikasi bypass FRP VNROM.net ini juga kita hapus. Kemudian kalau sudah, karena handphone ini bukan milik saya sendiri, handphone adalah milik user, maka sebaiknya untuk akun Google-nya juga kita kosongin aja. Biarkan nanti usernya mengisi akun Google miliknya sendiri atau bisa bikin baru lagi. Kita hapus akun dulu. Pastikan handphone semuanya clean karena proses ini mau tidak mau juga akan menghapus semua data. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial dari Magelang Flasher selanjutnya. Ingat bro, tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja, mantap jiwa.